Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, teman-teman langit inspirasi dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah berada di Curug Pelangi, Dusun Watu Putih, Wadas, Plantungan. Ternyata di sini di tengah hutan ada curug yang sangat indah, yaitu Curug Pelangi. Aksesnya lumayan sulit. Untuk sampai ke sini bisa menempuh waktu 1 jam dari Getas Belawong. Harus melewati sungai Kaliteron ya. Di sini situasinya sangat dingin ya. Itu ada gua, entah itu gua apa. Kalau mau masuk kayaknya nggak bisa sih, soalnya lubangnya gepeng. Ya di sini banyak pohon-pohon apa ini ya? Pohon alas. Akarnya menjulur sampai bawah. Lihat di sana. Ini posisi di bawah Curug Pelangi. Amit bah. Ini akar-akarnya sudah sampai bawah. Bawah tanah menuju Kali Terong. Curugnya itu lumayan tinggi ya. Wah, tapi situasinya di samping-samping sangat bagus sekali. Teman-teman, kata Kang Fuad di sini ada pohon kemadu yang kalau kena tangan apa kulit gatalnya bukan main. Mari kita lihat dari depan, tapi jangan sampai kena tangan atau kena kulit. Oh, mirip itu ya, daunnya daun kopi. Oh, ini namanya kemadu kalau di sini. Itu kalau kena kulit bisa sampai berhari-hari masih gatal. Kayak pohon kopi. Batangnya kayak pohon, di sini namanya awar-awar ya, mirip awar-awar. Harus hati-hati jangan sampai kena kulit kalau lewat. Lewat kemadu ki kok anu mang apa Kang? Digawi apa gatel kuwi? Gatel ya sebongso kaya kenang racun lah. Oh, nek ora nek ora ngerti iso tangane ki mlempuh. Iki ana loro. Ana loro. Kemadu putih karo kemadu abang. Oh, nek sing paling rasane paling loro ya kemadu putih. Oh, nek kuwi sing mau nang kono kemadu apa kuwi? Kuwi kemadu abang kuwi. Abang. Nek kuwi ya ora pati suwi nek iki. Paling yo 5 dinonan iki ya mari. Oh, tapi yo padha gatel ya, Kang. Padha gatel ya nek wong desa yo biasane nek kena ngono yo dikosok-kosokke Kang nganggo banset utawa oli. Oh, dikosoki nganggo banset ngono. Heeh. Iku kan racune itu mari nggon banset iki. Oh, ngono. Yo yo yo. Tapi nek nggon kapal ora. Oh, kapal atos yo. Atos yo. No. Ora gatel. Biasane mari ini pirang dino, Kang? Kuwi nganti suwi ana 10-an dino. Oh, pasti pirang-pirang dino yo. Heeh. Apa maneh nek kenang banyu kuwi koyo kaya nganu. Thank you.
kita ke atas sana. Kita mau ke Curug Pelangi. Curug. Aduh. Saya bisa naik. Mohon maaf ini. Soalnya jalannya seperti ini. Aduh. Diki. Ini curug curug Pelangi kalau dia dari atas. Berarti licin sekali teman-teman. Tinggi sekali teman-teman. Pasti kita dari sana. Kita muter lewat sini. Ini kali yang ke Curug dari arah Wonosuko Tandungan. Sangat deras sekali teman-teman. Ini kalau sini harus ekstra hati-hati karena tekstur bebatuannya sangat licin sekali. Nanti kita turun lagi sana. Ya teman-teman, sahabat langit inspirasi. Banyak sekali ciptaan Tuhan yang tersembunyi di alam ini. Tugas kita adalah menjaga dan merawatnya, jangan sampai mengotori, bahkan merusak, jangan sampai. Kalau dijaga, alam pun juga akan menjaga kita. Alam pun tidak akan rusak. Salah satunya ini Curug Pelangi. Harus kita jaga, kita lestarikan. Jangan sampai terkotori oleh sampah-sampah limbah dan sampah lainnya. Oke. Oke teman-teman, demikian perjumpaan kita kali ini. Apabila banyak kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Semua kita selalu dalam lindungannya. Amin. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam langit inspirasi. Salam sukses selalu.